Dua kelompok remaja Jumat sore terlibat saling serang di pemukiman warga di kawasan Kebon Nanas, Jakarta Timur. Mereka saling mempersenjatai diri menggunakan kayu dan batu hingga senjata tajam. Diduga aksi tawuran ini buntut dari tawuran sebelumnya di malam tahun baru. Namun akibat kejadian ini, sejumlah rumah warga dan kios serta pintu gerbang di pemukiman warga rusak. Tadi pagi sih katanya jam 4 pagi, kejadiannya ini pecah-pecah semua. Sama sekarang baru tadi ini lagi. Itu warga orang mana sih, Pak? Justru itu saya nggak tahu siapa. Memang sering selalu di sini, Pak? Kadang di sini, seringnya di sini. Beruntung, aksi tawuran dapat dibubarkan setelah petugas dari Polsek Jatinegara dan Polres Jakarta Timur membubarkan massa. Dari keterangan warga, kini polisi sudah mengidentifikasi beberapa orang yang diduga kerap memicu terjadinya tawuran antar kelompok warga ini. Stefanus Wangge, Jakarta.